Baik pemirsa, olahraga bersama merupakan salah satu cara anggota Satgas TMMD ke-109 Kodim 1015 Sampit untuk melepas lelah. Mereka bermain bola voli bersama warga. Pertandingan yang dilaksanakan di Desa Bapinang Hilir dan Bapirah Kecamatan Pulau Hanaut yang dijadikan tempat turnamen bola voli yang diadakan oleh Satgas TMMD reguler 109 Kodim 1015 Sampit. Lebih lanjut dijelaskan pada jalannya pertandingan, suara gemuruh pada suporter kedua tim yang terus dukung tim kesayangannya. Dalam hal ini menambah suasana seru tentang anggota Satgas TMMD Serda Aziz. Kedua tim menyuguhkan permainan terbaiknya, terlihat sengit dengan trik-trik menegangkan. Saat bola melambung melewati net, para pemain sudah siap menerima servis lawannya. Pemain pun saling serang mencari titik kelemahan masing-masing. Kemudian kedua tim saling melakukan smash sehingga pergerakan bola semakin cepat kontan sehingga barisan depan tak mampu menahan smash kuat dari tim lawan. Gempur-gempuran yang terus dilancarkan sehingga membuat tim akhirnya menerima kekalahan. Dalam babak penyisihan ini, tim lawan telah kalah. Sebagai ketua tim, masyarakat TMMD menyampaikan dengan jiwa besarnya mengakui ketangguhan lawan dan terus berlatih agar kedepannya bisa bermain lebih baik lagi, tutur ketua tim masyarakat. Tim Liputan melaporkan.